Assalamualaikum guys. So hari ni kita akan bincangkan 5 kapcai terbaik tanpa clutch RM bawah daripada RM6,000. So let's go guys, sebab ada permintaan so kita buat. So let's go guys, kita pergi yang nombor 5. So yang kelima guys, kita ada Honda Wave 125i, di mana ia dilengkapi dengan 125cc, fuel injection, lampu depan LED dan mempunyai 5.4 liter tangki minyak guys. Agak besar ya guys untuk kategori kapcai. So kat situ brake depan menggunakan disc dan brake belakang menggunakan drum. So ia dilengkapi dengan 9 horsepower, 10.1 Newton meter torque, 4 speed dan mempunyai electric dan kick starter kat situ. So biasa untuk fuel injection punya kelas, dia memang ada electric dan kick starter. So berat kosong dia kat situ, berat dia dalam 107 kg. Dan mempunyai design yang agak baru lah daripada motor yang segi 2020 punya baru keluar. Dia mempunyai design yang agak baru, pembaruan yang agak cantik dan mempunyai lampu depan LED. Itu yang kita nak guys, lampu depan memang terang. Oh, 4. Nombor 4 kita ada Honda AS5 guys, fuel injection guys. So dilengkapi dengan cc 109.17cc, 8.5 horsepower, 8.62 Newton meter torque dan dengan berat 100 kg guys. Kira ringan guys untuk kapcai. So dekat sini dengan tangki minyak 4.3 liter, come on, Honda sudah ada kick starter dan electric starter kat situ guys untuk AX5. Dulu penat dah pijak top 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 tak start-start AX5 ni kan, tapi sekarang ni dah ada electric starter. So sekarang depan depan belakang dia menggunakan brake apa? So macam biasa kapcai, depan disc, belakang drum, itu memang standard dia, tak ada pergi jauh pun. So dia ni ada 4 gear. So macam biasalah guys, S5 4 gear masih lagi. Dia tak ada, kalau dia upgrade sampai 5 gear tu memang dia menjadi satu-satunya kapcai yang memang orang tercari-cari. So kita pergi yang seterusnya. Nombor 3. Nombor 3 kita ada Yamaha Legenda 115FI, di mana FI ni fuel injection guys. Yamaha Legenda dah pakai fuel injection, 9 horsepower dan 9.9 Newton meter torque. So kat sini dengan dia mempunyai 4 gear dan mempunyai tangki sebesar 4.05 liter tangki minyak. So kat situ agak besar sikit lah daripada average tangki minyak yang biasa kapcai pakai. Biasa kapcai pakai dalam 4 liter gitu lah, tapi ni 4.05, ada extra sikit. So boleh lah kalau tersangkut mana-mana, dia akan advance sikit lah, lebih daripada motor biasa kan. So kat sini dia menggunakan electric dan kick starter guys. So kat situ macam biasalah, biasa FI punya generation mesti ada electric, mesti ada kick starter. Nombor 2. Nombor 2 kita ada Honda Dash 125i fuel injection guys. Kat sini disertakan dengan 4 gear, berkuasakan 9.9 horsepower, 9.54 Newton meter torque. So kat sini kapasiti minyak dia 4 liter kapasiti minyak, macam normal kapcai yang lain. Starter dia guna elektrik dan kick starter. Dia menggunakan disc depan dan belakang drum. So dekat situ boleh upgrade guys, tapi kat situ bila dah upgrade lebih daripada harga RM6,000, dia boleh upgrade daripada segi design. Contoh dia nak design Repsol betul motor ni, so boleh dapatkan design Repsol dengan harga RM6,000 lebih, RM6,400 macam tu. So kalau just nak upgrade disc, contoh nak depan belakang pakai disc kan, so kat situ dalam 6200 something. So bila dah masuk tax apa semua, lain harga dia. So dekat sini dia ada option untuk upgrade guys, itu yang penting. Sebab kebanyakan kedai tak ada option benda tu. So kat sini ada option untuk upgrade. Dan bila anda upgrade ke Repsol punya design, anda disertakan dengan 2 disc depan belakang tu guys, sekali dengan harga 6000 lebih tu. So apa lagi guys, kalau korang berminat dengan Honda Dash 125i ni fuel injection, korang boleh ke kedai Honda, Bonsio Honda. Nombor 1. Nombor 1 kita tak lepas daripada Yamaha SC135 guys. 134cc disertakan dengan 12 horsepower dan 11.79 Newton meter torque. So dekat sini motor ni menggunakan carburetor guys. Dia tak macam FI-FI yang kita ceritakan tadi. So kat sini motor ni menggunakan carburetor 4 speed dan berat 105 kg guys. So kat situ berat-berat normal untuk kapcai lah. So depan dia menggunakan disc dan belakang dia menggunakan drum. So dekat situ Yamaha LC ni still nombor 1 lah untuk kategori kapcai terbaik lah untuk
sisi dia satu, sisi dia dah up daripada sisi-sisi lain. Tapi yang tak macam motor-motor FI yang lain. So kat sini motor ni menggunakan carburetor. So apa kelebihan FI? FI ni daripada segi penjimatan bahan api dan kegunaan motor tu, dia lebih jimat lah. Sebab dia ada elektrik punya sistem dalam tu yang menjimatkan bahan api kat situ, yang dia membuatkan kita tak perlukan carburetor pun untuk jalan motor tu. So dia ada sistem dia, ada ECU dia semua. So dekat situ even dia pakai FI, dia masih lagi boleh ditingkatkan kuasa apa semualah macam carburetor. So dekat situ banyak penjimatan daripada segi bahan api, dan dia tak adalah macam pembakaran dia teruk macam, bukan teruk lah, maksudnya macam tercemar lah macam motor-motor yang pakai carburetor. So kesimpulan dia kat sini, andai kata korang cari motor baru, motor yang menggunakan fuel injection, korang boleh pilih Honda Wave 125i ataupun Honda Dash 125i. So kalau kat situ memang motor-motor tu akan keluar yang baru pada model 2020 last kali, dan ada yang keluar tahun ni juga. So dekat situ kalau korang minat pula motor yang tak ketinggalan zaman, motor yang setiap kerap korang jalan-jalan je mesti nampak motor tu, korang boleh beli Honda EX5. So kalau korang pula jenis yang jiwa muda punya, jenis yang market tak nak jatuh punya, motor memang cun-cun punya dorang buat makeup, korang boleh ambil Yamaha 135LC. So kat situ pulang, nak design baru ke, cantik ke, daripada segi pembaruan ke. Tapi kat situ korang kena faham yang bahawa Yamaha LC ni guna carburetor, dan yang lain-lain semua guna FI fuel injection. So kat situ terpulang kepada korang, minat masing-masing, duit masing-masing, dan jiwa masing-masing. Kental. Assalamualaikum dan semoga bermanfaat. So jumpa lagi korang kat next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Ciao.